lagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini kita bisa jumpa lagi ya teman-teman di channel Senopati Marah. Oke teman-teman, pagi ini saya sedang berada di persawahan lagi ya teman-teman. Jadi pagi ini saya ajak dengan tetap menikmati keindahan alam. Kebetulan saat ini saya sedang berada di area persawahan, desanya Mari Panjang insya Allah ya. Jadi desanya Timur, dan mungkin nanti sebagian ini di perbatasan ya teman-teman. Jadi di daerah perbatasan antara desa Bale Panjang dan juga desa Besung Rejo teman-teman. Keindahannya teman-teman, yes, teman-teman bisa saksikan sendiri. Dan kalau saya suka, seneng banget. Saya masih ijuru-juru. Oke, bareng-bareng kita saksikan ya teman-teman. Pundi, Pak? Di sate. Ini dibotok ya, Pak? Oh. Eco ya. Tinggi lau. Malah kaya anu, Pak. Ya nggih, kados iwak malah nggih. Kegiatan wong desa ya ngene iki lho, tapi ngantrem kaya ayam kaya. Mangan saeneke yang tenan, marahi ayam tenan. Sampun. Wah, ini gue kesak lawan lor. Masya Allah. Aci ini purun nih. Gue imbo ya deh. Wah, tak mau apa. Nah, ini yang ini gue tadi sih. Nah, saya mau deh yang ini. Enak banget nih. Nah, yang gue sarapan ya. Thank you.
sawahe jadi juru-juru ya kan. Ini saya wis enak nggon pohon dalan. Jadi kalau yang tadi pagi itu saya ke sebelah timur. Nah, ini nang pohon dalan. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Kalau di sini mungkin ya. Jadi enak sing nandur lombok, enak sing nandur pari. Jadi memang petani-petani sini itu memang terkenal inovatif, kreatif gitu ya. Jadi mereka.